Guys, kenapa kalian tuh ngelewatin sepatu ini? Kenapa guys? Gua nggak tahu sih, ini sepatu tuh bagus banget loh. Adidas ngerilis sepatu ini menurut gua all out dan bener-bener kayak, menurut gue ya, rilisan ini tuh lebih bagus daripada Yeezy. Hey guys, ini adalah sepatu NMD S1. Ini bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang gue cukup antisipasi. Tapi ya kayak gue suka waktu ngeliat sepatu ini, tapi gue kayak gue ngelewatin gitulah guys. Dan sepatu ini gue dapat dengan harga retail setelah satu minggu sepatu ini rilis di website. Gue jujur aja kaget sih kenapa orang-orang nggak cop sepatu ini, karena menurut gue ini jadi rilisan yang bagus dari Adidas. Adidas tuh berasa all out banget waktu nge-launching sepatu ini. Kalau kalian lihat di sepatu ini detailnya, itu dari segi packaging dan juga experience itu gokil banget guys. Waktu pertama kali gue dapet paketnya aja berasa beda karena boxnya itu bener-bener berat banget. Ini boxnya keren, di samping itu kalian akan dapet kayak dust bag, shoe tree, dan ada kartunya juga, extra lace. Dan dari segi sepatunya, ini menurut gue sih looksnya futuristik dan gampang banget digunakan sebagai daily casual wear kalian sehari-hari. Sepatu ini harganya juga cuma 2,8 aja. Bandingin aja sama Yeezy. Banyak banget semua tuh yang fokus ke Yeezy dengan harga 3 juta, kadang sampai 4 jutaan gitu. Ya kenapa? Padahal ini bagus juga loh guys. Gak yang aneh juga, dan sepatu ini punya teknologi yang bisa dibilang ala-ala Yeezy juga guys. Dari material prime knit di bagian atasnya, terus sepatu ini menggunakan teknologi full boost, midsole-nya agak tebal juga, dan detailing yang ada di sepatu ini terbilang cukup simple. Yang paling utama tuh kalian bisa lihat di bagian samping dari sepatunya, di sini ada material yang see-through. Dan ini sebenarnya waktu ngeliat ini gue cukup kaget juga, karena sambungannya itu menurut gue agak tipis sih guys. Jadi itu pas gue ngeliat agak takut juga sebenarnya. Dan di samping itu yang cukup menarik di bagian samping dari sepatunya, di sini ada kayak pods yang ini tuh lebih slim dari NMD biasanya, dan ini mungkin yang bikin sepatu ini masih terlihat ala-ala NMD guys. Dari segi desainnya sendiri menurut gue sih sepatu ini benar-benar futuristik, dan dari segi midsole-nya sendiri ini berasa kayak tebel banget, agak berat juga untuk bagian midsole-nya, jadi kayak bottom heavy. Tapi sepatu ini menggunakan teknologi full length boost, dan juga boost kalau kalian pakai untuk sepatu jalan kalian itu tuh benar-benar enak banget guys. Sepatu ini feel-nya kayak pakai kaos kaki aja dengan cushioning yang super nyaman, dan ditambah lagi untuk tooling-nya mereka bikin sepatu ini agak melengkung di bagian belakang sama di bagian depan, sehingga ini juga bisa menambah kan ekstra kenyamanan saat gue pakai sepatu ini. Warnanya juga simple banget kayak gini. Paling kalau kalian mau mix and match sedikit, kalian bisa pakai kaos kaki yang sedikit kontras, dan ini bakal kelihatan di bagian samping dari sepatunya. Dan di samping itu menurut gue dari segi sizingnya sendiri, banyak dari kalian yang nanyain gue di Instagram, sepatu ini menurut gue fitnya agak panjang. Jadi pastikan kalian turun setengah size dari regular size kalian masing-masing, tapi di bagian sampingnya sini ini agak sempit guys. Ini mudah-mudahan bisa break in time, karena waktu pertama kali gue pakai sepatu ini memang bagian sampingnya ini agak berasa pincing, tapi di bagian depannya ini berasa panjang banget. Jadi untuk sepatu ini gue beli true to size by the way, dan true to size itu bukannya gue sama sekali nggak bisa pakai, tetap berasa agak kepanjangan, tapi di bagian sampingnya ini berasa agak pincing guys. Gitu aja sih, itu yang perlu kalian take note untuk sepatu ini. Dan selebihnya menurut gue sih nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah sama sekali, busnya berasa tebel banget. Oh sebelum kelupaan juga, kalian lihat bagian tractionnya, ini tractionnya kayak tebel banget guys. Ini full logo Adidas, dan juga ini bener-bener kayak menurut gue sih siap untuk tempur. Jadi dari segi ketebalan outsole-nya bener-bener nggak main-main. Dan di bagian tengah di sini ada kayak platnya, yang ini juga udah identik banget sama sepatu NMD pada umumnya. Dan yang cukup unik juga di bagian outsole-nya, di sini ada bagian yang dibolong-bolongin, dan ini menurut gue bisa memberikan compression yang lebih optimal terhadap teknologi boost yang ada di sepatu ini guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu NMD S1. Nggak banyak yang bisa gue bahas dari sepatu ini karena memang sepatunya terbilang cukup simple. Tapi kalau gue bisa bandingin aja sama Yeezy 380, gue lebih pilih sepatu ini. Sepatu yang menurut gue nyaman dari segi material dan juga cushion, rilisan yang all out dari Adidas, dan gue happy banget bisa dapetin sepatu ini dengan harga retail. And that's about it guys, thank you so much for kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian guys. Peace.